Kakang Hamul. Guna dokumentasi di jam partai yang kedua di malam hari ini, monggo kami persilakan baik dari Cakra untuk Balon Ponorogo maupun dari Putune Kenor dari Panda Balon Ponorogo. Jenenge merane kudu gem. Jenenge. Kanoke Danang. Monggo. Kembalan Danang. Iya. Ya, perlu kami informasikan di malam hari ini rekan-rekan dari Cakra dengan kostum berwarna merah kolaborasi putih dan juga hitam di kesempatan hari ini hadir juga di tengah-tengah kita, dan dari Putune Kenor di kesempatan hari dengan kostum berwarna toska biru kolaborasi merah dan juga biru hitam maksud kami hadir di sisi selatan arena pertandingan ataupun di sisi selatan jaringan dari Sutra Jawa Cup 2022. Teman-teman panitia yang bertugas di malam hari ini untuk bisa segera merapat memasukkan pertandingan sesuai dengan posnya masing-masing, baik dari Hakim Karis, Lady Ball dan juga Dining Service. Untuk yang di luar arena pertandingan tetap siaga tentunya untuk mengamankan bola-bola liar yang keluar dari arena pertandingan, tentunya demi ketertiban pertandingan di jambar daya yang kedua di malam hari ini. Juga sudah hadir wasit utama tentunya dan kami perkenalkan tentunya di sisi selatan arena pertandingan dari Putune Kenor Panda Balon Ponorogo, mana suaranya? Dan dari sisi selat utara arena pertandingan rekan-rekan dari Cakra hadir dari Kendit Balon Ponorogo, berikan pendukungnya juga, mana suaranya dong? Cakra di kesempatan hari manor hukum satu saudara kendil dari Putune Kenor Jamset
dan melebar keras keluar dari arena pertandingan untuk Cakra. Bersiap timang si pelipunar servis sudah dilakukan dan mampu diantisipasi pecah telur Cakra 1-0 bersiap bersama. Pemain Cakra di malam hari dari mentuk servis sudah dilakukan. Putri Nenggal tinju mengendalikan. Lagi-lagi poin Malaysia 2-0 remaja aja. Kalau bersiap Cakra, bentuk bawang servis sudah dilakukan tinju mengendalikan. Putri Nenggal cepat sekali kali ini. Berpindah bola untuk pemain perpunggung 8 ada saudara Amir dengan timang sebelum putar servis sudah dilakukan satu satuan dan cepat keluar dari arena pertandingan tentunya pecah telur 1-2 tipis normal 1 angka para bersiap di sana servis dari Putri Nampol sudah dilakukan dengan tercakra empat kali satuan dia terakhir main 2 sama di Semarang kemarin ini. Servis dari Putri Nampol tinggi mengutara pelan tapi pasti dan tidak mampu diantisipasi untuk pemain nomor punggung 2 sampai serada Rizal Mardika servis sudah dilakukan angka tinggi Putri Nampol blok yang kurang akurat disuguhkan antarkan perpindahan bola untuk Sanggol servis ada saudara Tri servis sudah dilakukan dan kali Cakra merujuk dan kali 3-2 terpaut S1 angka. Arah bersiap dari Putri Nampol servis sudah dilakukan Cakra kali comot sederhan lagi deras keluar dari arena pertandingan terakhir main 4-2 terbaga aja servis dari Putri Nampol dengan Cakra cepat kali pengembalian bola yang kurang akurat dan kali untuk pemain nomor punggung apakah ada saudara Wangsi servis dari Cakra angka tinggi dan kali ini dibiarkan begitu saja masuk arena pertandingan untuk pemain nomor punggung yang namanya saudara Roni Dumang sebelum benar servis sudah dilakukan Cakra tinggi mengundang terbelakang rapat dan lagi-lagi antisipasi bola yang kurang akurat terlalu 5-2 TTO yang pertama bisa yang pertama di malam hari jumper dari yang kedua keluar dari arena pertandingan tentunya perpindahan bola untuk Cakra servis sudah dilakukan bersiap di sana tinggi tarang dibiarkan begitu saja untuk pemain perpunggung 5 di momen ada saudara Anna servis Thompson kali ini ada Cakra tinggi mengudara pok rapat tidak mampu bertembus terakhir memainkan 6-2 ada bersiap Putri Nenggal ada Anna servis sudah dilakukan tinggi menjulang cukup cepat saja dan lagi-lagi keluar dari arena pertandingan 7-2 melaju deras angka skor di malam hari ini dan keluar dari arena pertandingan servis yang terlalu keras dan nomor punggung 3 ada saudara Nur Ali servis sudah dilakukan dan tentu di kesempatan malam hari ini dan bablok yang berarti lalu bersiap saudara Kendel dari Putri Nenggal Kendal, semua pemain dari Putri Nenggal bersiap timang-timang sebagai bundar servis dan jang secakra 1-9-2-9-3-2-6 keluar dari arena pertandingan 8-2 bermain memangga lagi-lagi Kendal jamset dan kali terima mencakra tinggi udara blok rapat mampu tertembus sekali dan mau kembalikan bola begitu saja tinggi mengudara dan coba kembalikan 4 kali sentuhan tentunya tidak dibenarkan perpindahan bola untuk Handani Gufron servis dari Cakra tinggi mengudara blok rapat dan kali mampu diantisipasi kembalikan bola begitu saja tinggi kali dari keluar dari arena pertandingan Putri Nenggal kali ini nomor punggung 8 ada saudara Nauvir servis sudah dilakukan tinggi mengudara dan Cakra blok rapat kali ini lagi-lagi pindah bola untuk pemain nomor punggung 2 Santos serada saudara Rizal sudah dilakukan dengan terbang lebih pasti angka tinggi menjulang dan lagi-lagi mampu diantisipasi bukan tulis bola kembali terjadi atau merucut dari jumlah 67 perpindahan bola untuk pemain nomor punggung 4 Sang Tri ada Wetauser di malam hari dari Putri Tanah Tarnan keluar dari arena pertandingan tentunya 9-2 terbawa 7 angka ada Tri kembali servis Santoso tinggi mengudara cepat kali ini tidak mampu diantisipasi perpindahan bola untuk pemain nomor punggung 4 namanya Roxy servis 1-9-2-9 Putri dan merucut dapat diantisipasi terkembalikan dan memainkan Putu Negramo
keluar dari arena pertandingan tentunya. Maju baik dengan 9-4-6 angka. Hena dengan baik terkali putu dengan rapat tertembus. Namun sayang menyentuh jari net salah satu pemain dari rekan-rekan Cakra. Di malam hari ini untuk keputusan Gangol Rancangkung bernomor punggung 6 ada saudara Roni. Bersiap di sana. Bersiap dimang-dimang servis Roni sudah dilakukan tinggi mengudara Cakra tembus blok yang diberikan di malam hari mana berpukulan pengawir awal siap disana servis dari Cakra apa putusnya Gangol Lampu dibiarkan begitu saja memasuki arena pertandingan untuk saudara Anas Manjangkung bernomor punggung 5 tom sudah dilakukan dan teknik permainan yang kurang akurat berpindah kali ini servis dari Cakra 1-9 2-9 ada putusnya Gangol bokor rapat ada Cakra yang condet dan melaju poin gitu ya. Angka 9 terbaik 5 angka. Ada Cakra servis putu dengan nol tinggi mengudara cepat kali ini. Bapak Rungu 1 saudara Kendil Kenjangkung coba berkasa. Ada putu dengan nol dimang-dimang servis jauh sekali ini. Mau dapat diantisipasi dan kali ini keluar dari arena pertandingan dulu ya. Tidak diizinkan melawan Bandi. Terpindang bola servis Cakra angka tinggi dan kali ini mampu diantisipasi lagi-lagi. Anas berkatek pengembalian bola yang kurang cermat mantapkan perpindahan bola dengan nomor 8 saudara Nawir Boyolali servis Boyolali angka tinggi cepat sekali dan kali ini begitu cepat perpindahan bola pindah bola lagi untuk Cakra di malam hari servis ada butuh yang tinggi mengudara Anas cukup cermat kali ini penempatan bola yang diberikan Anas di malam hari pindah bola dengan nomor punggung pasang bola serada Masri angka tinggi dan dan tentunya yang kedua di set yang pertama di malam hari ini 10-4 terbaik 6 angka. Sudah dilakukan ada Cakra begitu ketanda pun kali ini belum mampu menyeberang jaringnya 11-4 terbaik 7 angka orang sebesar seberangkan bola begitu saja percantan kali terbutuh nih Gangol Kendil di kesempatan malam hari ini menambah budi-budi baiknya 12-4 terbaik 8 angka Cakra sebuah kesalahan dan di permainan yang tidak dibenarkan terakhir main 13-4 Albert siap Cakra 1-9 3-9 terbaik 6 terbaik tembus perpindahan bola untuk manor punggung 4 saudara Roxy Salafi sudah dilakukan tinggi mengudara putu yang Gangol membalas kali ini tanpa blok yang berarti untuk pemain nomor punggung 6 di manor Roni Salafi sudah dilakukan tinggi mengudara Cakra belum mampu menembus blok yang diberikan dan kali ini next point untuk putu yang Gangol Salafi sudah dilakukan Cakra tinggi mengudara cukup cermat memberikan umpan dan kali ini putu yang Gangol dorong saja tinggi mengudara dan kali ini cukup dorong 1-9 2-9 untungnya Gangol terblok dengan rapat lagi-lagi dan kali kendeng lagi-lagi contek bola angkat tinggi ada Cakra dan dibiarkan begitu saja masukkan pertandingan yang tentunya game untuk set yang pertama di malam hari gambar yang kedua 15-4 terbaik 11 angka mau nanti gini gitu ya gini udah jelas kok emang otologi nah iya aku nanti bahas servis sudah dilakukan Cakra corner block dengan rapat dan kali Cakra cukup contek saja ada putu yang Gangol tinggi kali ini mampu diantisipasi lagi-lagi Cakra cukup cermat membaca peluang sebab kesalahan dua kali sentuhan terakhir main 6-0 dari semata malam hari Tri servis sudah dilakukan tinggi menjelang Cakra cepat kali mampu diantisipasi Anas kali samakan bola 1-9 3-9 terkembalikan nomor 1 sana Cakra Cakra keluar dari arena pertandingan tentunya tanpa tes untuk menarik empat servis sudah dilakukan kali ini contek saja mampu diantisipasi dan
keluar dari arena warna dengan cangkungnya Putri Kanol. Nomor punggung 8 di Marnawir ada Nisa Rufi, nomor 2 dari Cakra dan tadi Putri Kanol. Selalu umpan berikan kepada Cakra, tinggi mengudara dan lagi-lagi sebuah kesalahan rekan-rekan dari Cakra mengantarkan berpindah bola untuk pemain nomor punggung nomor saudara Roni Sarofi sudah dilakukan Cakra cepat sekali dan out. Keluar dari arena pertandingan tanpa gol. 8-0 skor maju untuk Keputri Kanol. Tinggi mengudarkan Cakra terblok rapat keluar dari arena pertandingan mengantarkan berpindah bola untuk Roxy Service sudah dilakukan Putri Kanol dan AA kendel blok rapat tidak mampu tertembus lagi-lagi AA tidak mampu menyebar jaringnya pecah telur 1-8 terpadu Suangga bersama Service Roxy sudah dilakukan dengan Putri Kanol AA bersihkan bablon yang berarti Anas dan berbunggung 5 kali ini camset Anas 1 sentuhan ada Cakra memberi antisipasi bersiap di sana mengejar namun saya tidak mampu dijangkau 9-1 terbaik lawan angka tim apa dari Cakra nanti tolong penerunya kembali dari Malabari malam hari 9-1-8 angka pada saat di sana saudara Anas jam sudah dilakukan Cakra tinggi mengudara kembalikan bola begitu saja dan kali ini tor Cakra yang lebih pasti ada persiapan sana putu dengan Anas back attack dapat diantisipasi angka tinggi mengudara kembalikan bola begitu saja putu dengan yang dituju dan Nawir lali keluar dari area pertandingan. Di sepanjang hari manuver mengusung oleh Yoshi Nagasaki Sarofi sudah dilakukan. Tinggi mengudara Nawir cukup jomblek saja mampu diantisipasi 1-1-2-1-3 kendel. Tinggi mengudara dan kali ini gol Anas menempatkan bola yang cukup presisi perpindahan bola untuk kendel Boyolali Sarofi 1-1-2 Cakra contek dan tidak mampu dikembalikan tentunya perpindahan bola untuk nomor punggung 03 saudara Nur Halil sudah dilakukan ada Putri Kanol cepat kali ini perpindahan bola lagi dan lagi terjadi untuk jangkung 8 ada saudara Nawir Boyolali Sarofi sudah dilakukan tinggi mengudara dan cepat sekali dan keluar dari pertandingan tentunya PPO yang kedua di setiap kedua di malam hari 10-1 terbaik 9 angka. Ya, kembali ke arena pertandingan di malam hari ini perpindahan bola untuk nomor punggung satu ada saudara Hamdani sudah dilakukan ada putu dengan ngoblok rapat namun sayang keluar dari arena pertandingan tentunya perpindahan bola lagi dan lagi terjadi untuk Tri Santo saudara dari Putri Kanol sudah dilakukan Cakra bersiap terblok dengan rapat namun sayang keluar dari arena pertandingan tentunya sebuah keuntungan untuk nomor punggung 2 Santo saudara ada Rizal Martika sudah dilakukan putu Kanol blok rapat terkejar kali ini tidak mampu diantisipasi untuk nomor punggung 6 ada saudara Rani Timang Sibri Gunar Sarofi sudah dilakukan ada Cakra Cakra keluar dari arena pertandingan terlahir main 11-1 terlahir 10 angka Cakra tinggi mengudara dan blok rapat 4 kali sentuhan belum mampu menyeberang jaringan alias diandul 12-1 terlahir 11 angka ada persiap di sana Cakra Cakra belum mampu lagi-lagi belum mampu menembus blok yang diberikan begitu kokoh rekan-rekan dari Putri Kanol tinggi mengudara Cakra cukup contekan next point untuk Putri Kanol bersiap servis sudah dilakukan Cakra pelan tapi pasti dan sebuah kesalahan tentunya menuju jaringan berakhir set yang kedua di malam hari ini tentunya dua kemenangan sementara sementara tentang bangun dan bertahan dari Cakra ngendut balong. Thank you.
Baik, segenap mitra olahraga kembali ke arena olahraga di malam hari ini. Sementara dua kemenangan di kandang ya, rekan-rekan dari Pucun dan Lalu saudara Kendel AA mengabar siap timang-timang si beli bundar dari Pucun dan Lalu pada malam olahraga. Kendel BAI Service sudah dilakukan, ada cakrakor cakra mantap timang timang beli kembalikan dari Pucun dan Lalu cepat sekali kali ini. Oh, merucut dari genggaman pecah telur satu nol. Ustaz Mamarina Kendel Sarobil Jamsip sudah dilakukan, ada persiap di sana blok rapat, ada pelat tapi pasti Anna selamatkan bola. Au, keluar dari arena pertandingan untuk pemain nomor punggung 7 Mamarina Rinto Sanjaya Sarobil sudah dilakukan dan kali ada putu Rinto nol. Au, keluar dari arena pertandingan berpindah bola untuk Nawir Boyolali putu Rinto nol Sarobil Cakra, 1-19-3 dibiarkan begitu saja. Memasuki arena pertandingan tumbuhan nomor 10 ada Yosi Nagasaki sudah dilakukan dan kali ini putu Rekano. Penempatan bola yang cukup cermat, perpindahan bola untuk nomor punggung 4 Atri Sarofi sudah dilakukan dan Cakra terblok dengan rapat dan contek saja tinggi menjulang tampet-tampet namun sayang belum mampu menyebabkan jaringan perpindahan bola. Lagi dan lagi terjadi untuk Cakra Sarofi sudah dilakukan. Untuk saudara Anas Putumi Gano timang-timang sepuluh bundar jamset sudah dilakukan dan merucut kali dari Cakra main merapat dua sama di sempat mampan ini ada Anas kembali servis Cakra tinggi mengudara blok rapat tertembus tinggi kali dari Putumi Gano kembalikan bola Cakra bersiap keluar dari arena pertandingan untuk pemain nomor punggung 2 Santoser ada Bung Rizal Mardika servis sudah dilakukan 1-19-9 tanpa blok yang berarti dibiarkan begitu saja memasuki arena pertandingan Kendel kali ini satu sentuhan membalas kali ini dan keluar dari arena pertandingan 3-2 tertinggal sementara satu angka. Kendel kali ini servis teknik servis yang kurang akurat, perpindahan bola untuk pemain nomor punggung 7 ada Riko Sanjaya sudah dilakukan dan